Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini teman-teman, jadi tadinya itu sebenarnya gua pengen menggunakan karakter underrated lagi nih ya teman-teman. Tapi karena ada yang request ke gua, ada berapa orang ya? 2 orang apa kemarin? Bang, coba bawa Goldie Roger kembali dong. Jadi gua bakal gas menggunakan King Goldie Roger ya di video kali ini teman-teman. Sekalian kita bawa nih Roger di Liga Battle Season 106 teman-teman, rank SS ya. Kita push nih menggunakan Roger. Push rank. Ini dia teman-teman, Roger gua. Medalnya nggak ada perubahan, masih sama Trio Luffy. Bagus banget nih teman-teman, yang sering gua pakai ya. Ya, Goldie Roger sih bisa dibilang meta abadi ya teman-teman ya. Masih kepake anjir, walaupun dia nggak sebroken itu, tapi bener-bener kepake dah. Masih enak banget di bawahnya. Ini dia supportnya teman-teman, Grand Line penuh. Selebihnya sih nggak aktif penuh ya. Runner, Paramecia, Defender, SAP, Logia, New World, Attacker, Whitebeard Pirate, sama Captain teman-teman. Rogernya itu gue duetin sama Kaido Hybrid. Sebenarnya gue kalau nggak nge-record juga sering ya pakai Roger sama Kaido Hybrid teman-teman. Ini duet bener-bener OP banget anjir. Tapi karena di video kali ini gue lagi konten menggunakan Roger, jadi nanti si Kaidonya nggak bakal gue pakai ya teman-teman ya. Persenannya 162 nih, titik 9%. 1% lagi anjir, nanggung banget ya. Oke, langsung aja lah teman-teman. Di sini gue menuju dulu ya ke dalam matchnya. Langsung aja menggunakan King Goldie Roger. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk di dalam match yang pertama ya, menggunakan King Goldie Roger. Udah siap banget nih. Don't cry baby. Let's go ya. Mato Hybrid ada 2 biji teman-teman. Gila senior pink. Apakah dia mampu teman-teman main di map Alabasta malam ya? Lawannya juga kerat-kerat nih boy. Gua ambil bendera pertama dulu. Let's go Zoro. Let's go Zoro, jangan putus asa. Masih ada satu bendera Zoro. Ih good banget loh, musuhnya pada kemana dah. Sabar, aduh gua. Nah udah. Kampret, ini udah gak ada shield ya cowok. Anjir ada lagi dong nih orang. Attack aja lah. Males gua ngelawannya cowok. Attack aja, King. Emang harus ada yang berkorban, lu mah King. Lu damage lu kecil King. King serang lah. Ya ampun gak kena apa-apa. Nah, masa harus gua. Ya kampret. Ah kampret dah. Si King gak mau berkorban teman-teman. Susah cowok lawan dua Yamato. Malah dia berdampingan lagi. Shieldnya yang harus kita hilangin tuh shieldnya dulu cowok. Damage gue itu sakit ya. Harusnya tadi King buka skill aja, baru nanti gue sambut. Wah, Kingnya min satu chemistry teman-teman. Oke, let's go. Kita pasti bisa nih ngebunuh dua Yamato. Padahal nggak berani nyerang anjir. Emang harusnya ada yang berkorban. Kalau gue yang berkorban, nanti Kingnya nggak bisa ngebunuh orang DMK. Nggak ada udah nggak ada dodge. Lihat teman-teman, dia scar juga sih. Sini lu Kaido, Samsak. Cepat amat di jalan lo. Nice. Ya ampun, gitu amat dah. Lagi ngambil benderanya diganggu gue. Kita bantu depannya teman-teman. Mana? Kaget gue. Hey, kok kesini sih arahnya? Gue kesel banget dengan gue. Ah, itu serang Zoro. Ya mati dah gue ini. Sabar, gue gak mau ngelawan lu Zoro. Sabar lu, kepedean lu. Sabar Zoro. Ah, mau lari terus. Sini. Mati gue. Nice. Untung aja gak ke knockback ya. Jangan takut, golok nih bocah. Kaget lu pasti. King Goldie Roger nih bos. Maju sini. Hati-hati angin, rusuh banget nih teman-teman. Oke kita ke depan lagi, siapakah ini? Ya Yamato, kasihan deh lo. Anjir, bisa di cancel ternyata lo. Ah gue di sini aja dah. Sini. Yes, masih di dalam bendera. Mimpi buruk nih bos. Ah mimpi buruk nih bos. Ah kocak ini bendera gue, lo mau ngapain?
Ini bendera gue, Dek. Tetap aja gue unggul, Dek. Hey. Nice. Di sini gue berhasil memenangkan match yang pertama, teman-teman. Good banget gak? Dapat MVP lagi, juara parah banget ini. King Goldie Roger nih, bos. Ngekill 5 orang gue, teman-teman. Sebenarnya sih gue bisa ngekill lebih banyak ya. Tadi karena gue mati tuh anjir di awal-awal match, teman-teman. Kebuang waktu gue untuk nunggu ya. Nice. Oke, mantap banget nih. Padahal musuhnya ada 2 Yamato hybrid ya, teman-teman ya. Di awal kita sempat blunder dan nggak tahu gimana cara ngalahin Yamato karena nggak ada yang mau ngehit Yamato, teman-teman. Termasuk gue juga ya. Takut gue anjir ngehit Yamato, ngeri banget coy efek frostbite. Tapi berjalannya match, teman-teman, gue udah ngerti semua. Let's go, kita bisa menang nih. Oke, teman-teman, di sini langsung aja kita lanjut lagi. Gue menuju dulu ya ke match yang selanjutnya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gue sudah masuk kembali di dalam match yang keduanya nih ya. Kita let's go lagi, masih di stack yang sama. Oke, my team. Ada Treble, terus ada Kaido Hybrid sama Shanks Extreme Old ya di tim gue. Oke, maju. Kaido Hybrid bukan langsung ke tengah aja ini, weh. Lawannya Uta doang, boy. Sabar. Bendera dulu. Aduh, di lock gua sama Uta nih. Sabar. Prime Relic sih ngeri ya. Ah, kaget. Menyambut gua lagi refleksnya. Oke, teman-teman. Santuy Gaming. Ah, lu. Itu satu lagi, weh. Nice. Good. Ini gua Uta nih, lama-lama PD lu ya. Gua sama Yamato ya berani, apalagi sama lu, Uta. Let's go ke tengah, Treble. Let's go Treble. Nice. Kocak lu. Gah, serang dulu. Nice, sudah gak ada shield. Mimpi buruk lu, Uta. Gak bohong gue, mimpi buruk lu nih, Uta. Gak mati lagi, kampret. Sekarang tapi dia ya, malah gue yang mati deh. Terlalu nafsu, anjir. Ih, belum dong, teman-teman, belum dong. Sini lo. Ah, udah ada dot sudah. Oke, itu gue sengaja mati. Harusnya teman-teman. Nih, gue kasih tahu ya. Apa namanya, keluar dari situasi tadi. Gue nggak usah kamu sari. Biarkan Uta terkena angin. Itu gue salah. Sengaja gue. Biar match seru ya, teman-teman ya. Emang gue harus mati, cok. Kalau gue nggak mati, ntar terlalu GG ya. Nggak menghibur dong. Kalian nggak ketawa dong. Oke, let's go. Ngapain sih lu nyambut-nyambut? Ah, lu sok keras. Nice. Balas dendam itu nyata. Let's go. Kaget Prime Relic. Ha. Kampret lah. Enak bener nyampanya. Aduh, apa sih? Kampret. Obor agak jelas bikin gua malu anjir, nyangkut di obor. Sabar, angin-angin kepala batu angin. Ah, kaget. Ih, gak mati dong. Sengsrep. Kuat ya, teman. Ya ampun, gua udah di tembok, gua udah di pintu situ. Aduh, gak jelas banget kenapa masih bisa teleporting, kampret. Aduh, gak jelas. Kita menang nih, teman-teman, tapi ya. Oke, let's go. Aduh, keambil dong. Gua bahaya nih. Bahaya nih, teman-teman, gabung gua. Wah, situasi gak terduga nih. Ya, Kaido Hybridnya mampu gak ya? Gak mati lagi, kampret. Oke, unggul bendera. Ah, kocak lo, kocak. Ah, minggir deh, numpang lewat deh. Slow, gue jadi penentu kemenangan nih. Nani? What the fuck? Oke, santuy, teman-teman. Tahan emosi. Terlalu pede. Malah bikin malu doang, anjir. Koplo Roger nyabut bendera aja lama bener lu. Sekuat apa sih? Lu tuh binatang buas, anjir. Masa nyabut bendera selelet itu, teman-teman. Bikin malu aja, anjir. Harusnya menang, cocok.
Tahu begitu mah mendingan tadi gue jaga bendera aja ya. Bantu si Kaido. Kampretos, kampretos. Oke okay, oke okay, gak apa-apa teman-teman. Ente. Aduh kocak banget dah. Kita coba lagi dah ya di match yang selanjutnya. Baru menang udah kalah lagi. Ngablu anjir. Oke gak apa-apa teman-teman, di sini langsung aja kita lanjut lagi. Gua menuju dulu ke next gamenya lagi ya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk lagi di dalam matchnya. Nggak pindah-pindah map anjir, main di sini mulu dah. Lama-lama bosen juga gua. Oke oke, kali ini teman-teman kalian bisa lihat ada Miss Golden Week musuhnya ya. Terus ada Yamato Hybrid lagi nih, Uta dan juga Osoba. Let's go. Wah tadi sih Uta match yang kedua hoki ya teman-teman ya. Harusnya itu gue yang menang anjir. Oke kita ambil bendera kedua dulu nih. Let's go Zoro, attack Zoro, attack Zoro. Menang lah lawan bocil pelukis mah. Oh udah pakai shield dia. Itu udah gak ada itunya tuh. Ayo lu, ayo lu, ayo lu, ayo lu, ayo lu, ayo lu, ayo lu. Shieldnya hilang dong. Udah. Bam. Goldie Roger nih. Sorry Loli. Aduh Uta, gue diperangkap mulu sama Uta dah. Udah gak ada shield, aduh Uta tuh. Bener coba, bener awal coba. Siapa sih ini? Osoba lu ya. Mau ngilang lagi. Ah, I'm the king. Gak ada yang bisa kabur dari King Goldie Roger. Ini apaan sih anjir? Apaan sih ini anjir? Kabur cok. Ya ya. Ngeribetin gue ya dah. Gue baru pengen sombong. Udah diganggu ya teman-teman sama alam. Oke oke oke. Dapet nih. Nice, kita ambil alih lagi teman-teman. Kenapa benderanya gak ada yang ngehil ya? Gak ada yang body painter sih tim gue anjir. Itu udah gak ada. Mati gue kocak. Masih ada shieldnya itu ternyata. Aduh kurang jeli mata gue teman-teman. Masih ada sedikit itu tadi. Malah gue kena efek frostbite kan. Gak jelas dah. Aduh gue kenapa dah mainnya ya teman-teman ya. Malah makin ngabu anjir. Tapi ini bisa menang ya. Slow ya teman-teman. Lihat nih ini gue belum serius buat main ya. Eh, let's go itu Yamato darah titik banget dah. Anjir dapat darah lagi dia. Mana 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 mana. Sabar sabar tungguin lo tungguin lo. Kocak. Dam. Ambil benderanya. Santai santai. Apa lu Uta kocak lo. Kocak. Ah. Udah enggak ada tuh sini tuh. Uta lo. Nice, hampir aja gua ngeloknya si Yamato ya. Mimpi buruk gua ngelok Yamato apa lu takut lo. Oke 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 mundur dulu mundur 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 mundur. Weh, enggak ada yang bantu gua nih. Anjir ya Usop. Eh Usop. Siapa lu ya Usop? Kena. Nice. Itu dia. Oke oke oke. Ini harusnya bisa sih ya teman-teman ketahan. Sabar sabar gua bagian buka skill aja, Cok. Gua bagian buka skill aja, Cok. Kalau ada yang pala batu ya kan. Daripada gua mati anjir jadi enggak berguna ya kan. Sabar sabar ya Big Mom, udah enggak bisa deh ini menang teman-teman. Menang dah ini, awas awas awas. Ah, ngincer bendera, Dek. Ketahuan. Ketahuan, Dek. Hey. Lihat teman-teman, bener gak apa perkataan gua? Mendingan kita bagian buka skill aja ya. Pas ada musuh baru kita jaga benderanya. Kita hantem langsung. Nice, di sini gua berhasil memenangkan match lagi ya teman-teman ya. Sama aja gue menang sekali doang nih. Nggak win streak teman-teman. Oke oke mantap mantap. Match yang ketiga gue nge-kill 5 orang teman-teman. Capture 2 bendera. Mantap banget nih menggunakan Goldie Roger ya. Sepertinya cukup lah 3 match teman-teman. Gue sebenarnya sih mau lanjut lagi ya. Tapi takut durasinya kelamaan teman-teman. Oke mungkin sampai di sini dulu aja. Gameplay konten menggunakan King Goldie Roger dari gue. Sorry banget teman-teman kalau gameplaynya kurang maksimal ya. Ini gue juga mainnya jam berapa ini pagi teman-teman. Sebenarnya gue baru masih bangun tidur ya. Tapi gue udah langsung coba record teman-teman biar kita produktif ya kan. Record pagi cok menggunakan Goldie Roger nih. Dan juga mainnya gue masih sedikit agak ngabru teman-teman. Sorry banget. Semoga kalian terhibur lah dengan konten gameplay gue. Ditunggu terus video gue selanjutnya.
Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.